Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada? Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video di belakang saya ini ada stok unit sekupi ya. Nah, ini warnanya ready. Nanti kita simak videonya. Sebelum menyimak videonya lah, ini saya beritahu ya, ini stok-stoknya bisa dilihat di belakangnya banyak warna yang komplit ya. Oke, kita simak videonya. Honda Scoopy ya, ini yang warna hijau, ini namanya Scoopy Prestige Green. Terus yang di sebelah itu namanya Honda Scoopy Stylish Red. Untuk harganya, ini dua-duanya harganya sama, dibanderol dengan harga OTR Jawa Tengah itu Rp23.600.000. Nah, meliputi area Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim. Terus di samping sebelah kiri, nah ini ada Honda Scoopy yang tipe sporty, juga Honda Scoopy yang tipe fashion ya. Ya ini tipe sporty semuanya, dua-duanya ya. Ya ini harganya OTR Jawa Tengah itu Rp22.720.000 OTR Jawa Tengah ya. Tadi yang saya sebutkan areanya ya. Pokoknya yang di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim. Mau area Jawa Barat atau Jawa Timur tidak bisa untuk dikirim ya. Ini baru datang unitnya. Jadi ini sudah laku. Prosesan kredit ya. Kemarin saya memproses kredit. Alhamdulillah bisa ACC ya. Jadi orangnya minta yang warna brown untuk stok unit yang warna Scoopy stylish yang warna brown coklat itu unitnya inden, jadi nunggu estimasi paling tidak itu 2 hari atau 3 hari paling cepat nih, paling lama 1 minggu. Nah terus ini saya alihin ke warna yang hijau green ini ya, jadi kan sama-sama smart keyless, teknologinya sangat canggih menggunakan remote smart keyless ya. Jadi seperti ini ya. Nah ini pakai remote smart keyless ya. Ini seperti ini, menggunakan remote. Nah, ini remotenya ada dua, yang satu untuk cadangan, terus ini ada barcode-nya juga. Jadi nanti ketika si konsumen remote-nya hilang atau kesingsal, itu harus disimpan ya. Ini barcode harus benar-benar disimpan, karena apa? Kalau remote hilang kan nanti bisa beli, terus ini nomor angka-angkanya yang ada di barcode nanti dimasukkan ke remote-nya. Jadi nanti biar diurus sama mekanik bengkel AHS terdekat. Terus ini untuk kunci yang manual ya. Jadi untuk membuka bagasi jok. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk di Honda Scoopy yang tipe smart keyless, yang tipe Scoopy Prestige dan Stylish itu menggunakan remote ya, pakai smart keyless. Nah, ini kelihatan. Nah, ini kenoknya, ini juga kenoknya, ini yang tipe stylish, ini yang tipe prestige. Terus untuk di Honda Scoopy yang tipe sporty itu menggunakan kunci kontak ya. Nah, ini menggunakan kunci kontak cuman ini ada remote-nya gunanya untuk menyalakan dan mematikan alarm, fungsinya untuk ketika di parkiran, dan alarm anti maling. Nah ini sudah setelan, ini saya contoh kasih tahu ya. Nah ini caranya
ditekan. Nah ini tekan seat ya, ditekan tulisan seat, tombol seat ini. Nah ini untuk menyalakan alarm anti maling. Jadi ketika motor tidak goyang seperti ini, jadi alarmnya nyala. Cara mematikannya tinggal di tulisan onset seperti ini ya. Ini tambahannya remote alarm anti maling dan alarm ketika di parkiran. Terus untuk fungsinya, tombol answer back itu ketika pas Anda di parkiran mencari motor Honda Scoopy, kok di parkiran warnanya sama, motorku yang mana ya? Nah ini caranya tinggal ditekan. Nah seperti ini, dipencet seperti ini. Nah ini alarm ketika Anda di motor di parkiran. Jadi fungsinya itu hampir sama seperti yang tipe Prestige dan Stylish ya. Jadi ini kalau tipe yang sama Prestige dan Stylish itu kan pakai remote, tidak pakai kunci kontak keris ya. Jadi remote harus dekat sama motor. Jadi begini caranya, cara menyalakannya. Ini kan remote sudah dekat, tinggal didorong. Nah ini tinggal didorong, tadi udah didorong sudah nyala, kita puter. Kalau di tulisan seat itu membuka bagasi jok, terus ke atas dulu. Ini sudah cara menyalakan. Kalau sudah nyala, tinggal di starter. Sambil pegang rem kanan atau rem kiri. Cara menyalakannya, menstarternya seperti itu ya. Nah, ini sudah nyala. Kita lanjut ya. Jadi tadi cara membuka bagasi jok. Terus nah ini cara mengecas HP. Nah ini sudah saya siapkan handphone, juga kabel casnya. Nah, cara mengecasnya ini kita buka ya. Tutup konsol sebelah kiri, ini tempat untuk mengecas HP. Jadi di semua Honda Scoopy, mau yang tipe Smart Keyless juga tipe model kontak kunci kontak keris, itu pakai ada tempat untuk mengecas HP. Nah, ini tempatnya di sini ya. Ini yang model tipe sporty itu ada. Jadi di sini ya. Terus untuk tipe yang stylish itu juga di sebelah kiri ada. Yang tipe prestige juga ada di sebelah kiri. Caranya ini saya kasih tahu. Disimak videonya ya. Nah ini ada handphone dan kabel jas. Nah, kabel jasnya kita colokkan di sini ya. Ini ada lubang USB-nya, kita colokkan di sini. Jadi perlu diperhatikan, harus masuk ya. Nah ini sudah masuk. Cara mengecasnya, ini tekan tombol kenoknya, kalau sudah nyala kita on kan. Setelah di on kan itu harus di starter biar awet. Meskipun ini sudah on, ini kan sudah mengisi. Nah ini sudah mengisi, lalu kita starter. Caranya begitu. Jadi biar akinya tidak ngedrop. Jadi akinya mengisi, juga di baterai handphonenya juga mengisi. Jadi seperti itu ya cara mengecas HP yang benar. Kalau cuman di on kan seperti ini, mesinnya mati, cuman di on kan itu lama kelamaan baterai akhirnya bisa ngedrop. Meskipun ini mengisi, ini kelihatan kan mengisi kan. Nah itu mengisi kan, itu harus di on kan dan di starter biar sama-sama mengisi. Kita lanjut ya.
Terus ini ya, biasanya si konsumen itu lalai cara menggunakannya. Perlu diperhatikan. Jadi biasanya kalau di standar samping itu otomatis mesin mati, biasanya lalai cara men-starternya. Ini sudah di on tapi mesin tidak bisa untuk dinyalakan. Posisinya standarnya standar sampingnya diginikan. Jadi mesin tidak bisa nyala. Kebanyakan lupa si pengendara itu lupa untuk diangkat standar sampingnya lalu bisa dinyalakan. Soalnya standar samping itu otomatis mesin mati ya, seperti ini. Jadi semua unit yang tipe Scoopy, yang Prestige, yang Stylish, juga Scoopy Sporty ya, itu kalau standar samping otomatis mati ya. Seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu ya. Jadi sudah berteknologi sangat canggih yang tipe Smart Keyless. Soalnya ini untuk yang tipe Prestige dan Stylish itu ada sensornya ya. Jadi kalau sudah tidak dinyalakan, apa kalau sudah tidak ada aktivitas, itu sebaiknya ini kan masih lampunya hijau, harus dimatikan dulu biar mati. Kita lanjut ya. Jadi kalau sudah merah ini dimatikan saja ketika sudah terparkir di rumah, biar aktivitas aki yang menyalur di sensor itu tidak menguras baterai aki. Dimatikan saja. Jadi kalau mau aktivitas, mau menyalakan itu tinggal dinyalakan seperti ini. Jadi untuk fungsi alarm anti maling dan ketika di parkiran itu sama tadi. Cuman ini tombolnya dua, kalau yang tadi kan tiga, yang tipe kontak. Nah, kalau yang tipe smart keyless itu tombolnya ada dua. Ini untuk mematikan ketika motor sudah tidak aktif, sudah tidak ada aktivitas, tiba-tiba dimatikan. Terus ini di atasnya itu untuk menyalakan alarm anti maling dan alarm ketika di parkiran. Jadi seperti ini. Nah, ini alarm anti maling ya. Nah, kalau di speedometernya nyala merah, ini berarti aktif. Nah, ini sudah nyala, cara mematikannya tinggal dipencet. Kalau yang manual itu ditekan tombol kenoknya saja. Nah, ini sudah mati ya. Seperti itu. Kalau untuk menyalakan tombol alarm ketika di parkiran tinggal pencet dua kali ya. Jadi sudah nyala. Seperti itu. Caranya seperti itu ya, menggunakan remote smart keyless-nya. Terus untuk yang tipe Prestige dan Stylish itu sama-sama warnanya ngedop ya. Yang jadi pembeda itu di warna catnya. Nah, ini sama tulisan timbulnya. Ini tulisan emblem, tulisannya warna kuning emas Scoopy ya, tulisan Scoopy. Kalau di Honda Scoopy yang Stylish itu warnanya chrome, warna putih ya, timbul seperti ini. Sama seperti yang tipe Sporty ya, warnanya chrome seperti ini.
Jadi yang beda itu yang tipe Prestige, warnanya kuning mas. Nah, terus untuk di peleknya, ini warnanya juga beda. Ini warna coklat, ya, warna coklat ya, warna coklat dup. Terus suspensinya pakai suspensi tunggal warna hitam, sama ya, semuanya sama. Yang jadi pembeda itu warna peleknya. Ini pakai ban tubeless ya, merek IRC dengan ukuran 90/12 ring, ukuran 110/90 diameter yang 12. Ini pakai ban tubeless ya, merek IRC. Terus rem belakangnya pakai rem tromol. Terus untuk yang tipe stylish, nah ini yang jadi pembeda itu warna peleknya. Ini warnanya putih silver ya. Ini pakai sama, pakai ban Federal. Kalau nah ini, kalau yang ini pakai ban merek Federal, pakai ban tubeless, ukurannya sama 110/90 diameter yang 12. Terus untuk yang tipe sporty sama ya, cuman yang jadi pembeda itu warna peleknya hitam dop, masih menggunakan rem tromol, rem belakangnya masih menggunakan rem tromol. Jadi itu ya, kita lanjut ya untuk di joknya. Nah ini untuk yang tipe Prestige dan Stylish itu joknya warnanya coklat. Nah, bintik-bintik seperti ini ya. Yang Stylish juga sama, warnanya juga coklat. Jadi seperti ini. Nah, bintik-bintik seperti ini ya, coklat ini warnanya. Terus untuk yang tipe sporty itu warnanya hitam, juga sama bintik-bintiknya ya, kelihatan ya. Ini juga sama bintiknya warna hitam. Terus untuk di bagasi joknya juga sama, sama semua ya bagasi joknya, ukurannya juga sama. Yang jadi pembeda ini di bagelnya, pemegang untuk si pembonceng ini bentuknya seperti ini, pakai plat besi, warnanya hitam dop untuk yang Prestige. Terus untuk yang tipe Stylish itu warnanya silver ya, sama ya, cuman bedanya warna. Kalau yang tipe sporty itu hitam dop seperti ini, yang sporty. Kita lanjut ya. Untuk di Honda Scoopy itu dapat bonus tempat plat nomor semua ya, yang tipe Prestige, tipe Stylish, tipe Sporty, dan tipe Fashion. Yang Fashion kan tidak ada, ini yang ada cuma Stylish, Prestige, dan Sporty. Yang Fashion ada di dealer pusat. Jadi semuanya dapat bonus tempat plat nomor ya, juga variasi batok speedometer. Ini warnanya chrome, juga pijakan kaki ya, ini sama, ini juga sama. Nah ini sama, ini juga sama nih. Ini yang belum laku, belum dipasang ya. Ini kalau sudah terpasang biasanya sudah laku semua ini. Untuk yang tipe Prestige warna green ya, ini di tengahnya ini warnanya coklat, bawah pijakan, di pijakannya warna coklat, ini warna hitam dot. Terus di yang tipe Prestige sama ya, di pijakannya ini warnanya coklat hitam. Kalau yang sporty warnanya hitam, terus ini di sela-selanya ini warnanya hitam glossy, sama untuk yang tipe sporty ya, ini sama warna silver, ini warna merah hitam, ini warna merah dop, dan warna green, matte green.
Kita lanjut ya. Untuk di tampilan depannya, jadi spionnya itu menyesuaikan warnanya. Untuk warna yang tipe Prestige Green, berarti spionnya warnanya hijau. Kalau yang stylish merah, warnanya merah. Kalau yang sporty, nah ini menyesuaikan merah. Kombinasi merah hitam ya. Nah, ini warnanya menyesuaikan seperti ini. Untuk yang sporty itu sudah naik ke atas mau dikirim. Nah, nanti untuk peleknya sama, yang warnanya sama yang di belakang, warnanya coklat. Suspensi depannya warnanya putih. Untuk bannya merek IRC ya, dengan ukuran 100/90, diameter 12, dengan kaliper merek Nissin warna silver ya, piston tunggal. Untuk yang tipe stylish, shock depannya juga sama, warnanya silver ya. Terus ini peleknya, pelek warna silver juga. Bannya mereknya beda, ini pakai ban merek Federal, ban tubeless, ukurannya 100/90, diameter yang 12. Untuk rem depannya menggunakan rem cakram ya, sama untuk yang tipe Prestige juga menggunakan rem cakram, dengan kaliper merek Nissin warna silver, piston juga. Untuk yang tipe sporty ya, ini yang warna silver, ini sporty warna silver. Ini suspensi depannya warna hitam. Untuk banyak merek Federal, menggunakan ban tubeless, ukurannya sama 100/90, diameter yang 12. Remnya pakai rem cakram dengan kaliper merek Nissin warna coklat, piston tunggal. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Ada pembedanya. Jadi di setiap unit yang sekupi, yang tipe Prestige, Stylish dan Sporty itu mesinnya sama, cuman ada yang berbeda. Ini dua-duanya pakai remote, sudah idling stop ya. Ini dari idling stop, ini sama juga idling stop. Juga itu yang ada, cuman yang menjadi pembeda itu di remote. Kalau itu pakai kunci kontak, sama yang sporty warna merah hitam. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton videonya dari awal saya sampai akhir. Saya doakan semoga menambah wawasan untuk Anda. Jika Anda suka videonya, bisa di like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi tanda lonceng agar Anda mendapatkan notif pertama kali update video-video terbaru dari channel ini ya. Jika Anda ingin bertanya-tanya, bisa dicantumkan di kolom komentar atau di WA, di nomor WA saya ada di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Jangan lupa bahagia.